Okey. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Apa khabar semua? Okey. Alhamdulillah saya sihat dan saya harapkan kawan-kawan di luar sana juga sihat, sejahtera dan bahagia hendaknya. Okey, so video pada kali ini apa yang saya cuba nak kongsikan adalah mengenai punca-punca ataupun faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu dia lambat keluar daripada cycle of anxiety. Kenapa dia lambat sembuh Ini antara punca-punca dia lah. Ada 13 perkara yang saya dah senaraikan. Ini melalui pemerhatian saya dan juga melalui pengalaman saya berkomunikasi berunding dengan kawan-kawan yang mengalami anxiety. So ini antara sebab kenapa kita lambat keluar daripada cycle of anxiety. Okay. Yang pertamanya adalah kerana kita terlampau lama sangat duduk di dalam fasa pengetahuan. Okay, fasa pengetahuan ni, pengetahuan ni kata akar dia tahu. Maksudnya kita ni nak tahu saja. Kebanyakan individu anxiety dia ni suka nak tahu. Aku nak tahu kau rasa macam gini tak? Aku nak tahu benda ni betul ke anxiety? Aku nak tahu ni betul ke symptom anxiety? Aku nak tahu apa tips? Aku nak tahu apa kaedah? Aku nak tahu. Dia nak tahu banyak benda. Tetapi dia ambil tahu tu terlampau lama. Apa dia ambil tahu tu maknanya dia bersoal bersoal, dia berteka-teki terlampau lama. Ada setengah orang tu sampai berpuluh-puluh tahun dia nak ambil tahu dia apa tu anxiety, tetapi dia terlupa untuk mula mengamalkan, untuk mula aplikasikan dalam kehidupan dia, untuk berlatih tips-tips ataupun kaedah-kaedah yang dia dah dapat tu. Itu satu yang kita kena jaga-jaga. Apabila kita terlampau duduk lama sangat dalam fasa pengetahuan tu, dia akan buatkan kita leka, kita tak perasan yang rupanya aku tak start lagi berlatih. Selama ni aku duduk rindong-rindong tapi aku tak start lagi berlatih. Jadi macam mana kita nak nampak hasil? So hati-hati kat situ. Alright. Yang kedua, disebabkan kita kurang faham apa itu anxiety. Kita ambil tahu, kita tahu teori tu. Kita tahu teori tu tetapi kita sangat tahu saja, tapi kita tidak benar-benar faham. So kita kena benar-benar faham apa itu anxiety disorder, apakah tindak balas dia yang berlaku, apa simptom-simptom dia yang terlibat. Benda tu kita kena benar-benar faham. Bagaimana untuk benar-benar faham? Adalah melalui yang saya katakan tadi lah, mula mengamalkan. Amalkan. Bila kita telah amal, kita dapat menjalani sendiri proses kesembuhan itu melalui pengalaman kita sendiri, baru kita akan mula sedikit demi sedikit kita faham apa itu anxiety. Okay, so perkara yang ketiga adalah kita tidak sebenar-benar terima anxiety. Kita tidak benar-benar reda. Sebab kunci dia sebenarnya adalah kita kena reda dulu. Apabila kita reda, kita telah terima benda tu, maka kita akan nampak pintu-pintu yang lain pula akan terbuka. Pintu-pintu kelapangan lain akan terbuka. So kita kena terima dulu. Terima, yang pertama kita kena terima bahawa anxiety itu diturunkan kepada kita mungkin kerana kesilapan kita dulu yang suka menzalimi diri kita, tidak jaga makan, tidak jaga emosi, tidak jaga kita pun cara pemikiran, benda-benda macam tu. So Tuhan bagi kita satu peringatan, berikan kita penyakit ini, berikan kita keadaan ini, selalu ingat pasal mati, selalu takut, supaya kita beringat. Okay, so kita kena terima yang benda tu. Kita terima anxiety sudah jadi a part of our life. Kita kena terima apabila simptom-simptom itu datang, kita kena accept, allow, terima benda tu, terima simptom tu. Kemudian kita kena terima bahawa di dalam proses kesembuhan itu akan pasti ada setbacks, berulang-ulang. Itu memang kita kena terima. Okay? So yang perkara yang keempat, apabila kita terlampau lama duduk di dalam comfort zone. Apa yang saya kata comfort zone, dia suka avoid. Apabila kita kata kita cakap suruh minta dia untuk berhadapan dengan panic attack, dia takut. Dia takut sebab dia lah perkara-perkara yang dipikir itulah, tentang dia takut mati, takut pingsan masa dia berhadapan dengan panic attack tu, sebab itu dia avoid. Tetapi yang membuatkan seseorang itu dia cepat dapat cepat keluar daripada kita anxiety adalah apabila dia tidak menghalang diri dia untuk berhadapan dengan panic attack. Jadinya kita kena didik diri kita untuk secara perlahan keluar daripada comfort zone. Jangan bina tembok ketakutan tu. Kena keluar daripada comfort zone. Contoh, kalau kata kita tiba-tiba duduk dekat shopping complex, kita rasa rimas, kita rasa macam nak kena panic attack, kebanyakan kita akan lari keluar daripada kawasan yang tak selesa tu. Tapi untuk kita nak sembuh, sebenarnya kita jangan keluar. Kita kena duduk kat situ, kita kena biasakan diri dalam keadaan yang tidak selesa itu. Jangan keluar daripada comfort zone kita. Contoh, ada setengah orang dia rasa selesa duduk di rumah saja, jadi dia tak nak keluar. Dekat situ dia sedang bina satu barrier
dalam dia punya social life. So jangan kita terlampau selesa sangat berada di dalam kita punya zone yang kita ciptakan itu. Kita kena perlahan-lahan cabar diri kita keluar daripada zone-zone yang kita rasa selesa tu, keluar dan biasakan. Kemudian perkara yang kelima adalah ada sesetengah individu yang mengalami anxiety, dia mempunyai attitude nak cepat sangat sembuh. Dia rasa kalau dia ambil ubat, dia kata dia nak makan ubat tu, dia nak itu jam juga dia sembuh. Dia makan, dia pergi psikiatrik, dia nak itu jam juga psikiatrik cakap kat dia, bagi nasihat kat dia, itu jam juga dia boleh sembuh. Dia pergi makan suplemen, dia nak itu jam juga dia boleh sembuh. Dia nak cepat sembuh. Sebenarnya anxiety, you tak boleh rushing. You kena relax, you kena bagi masa pada tubuh untuk back to normal. Jangan rushing. Apabila you rushing, you sebenarnya menambahkan tekanan kepada minda kita semula. Sebab badan kita sebenarnya perlukan rehat. Jadi jangan terlalu banyak fikir, relax. Apabila dah once you dah kena anxiety, okay, you kena accept dulu, kemudian you jangan rushing untuk sembuh, relax. Okay. Perkara yang keenam adalah apabila you terlalu bergantung kepada elemen luar, kepada faktor-faktor luar. Contohnya, you rasa you boleh sembuh apabila ada pasangan di sisi. You rasa you boleh sembuh apabila you punya boss, you punya majikan ke, atau you punya staff ke boleh faham diri you. You rasa you boleh sembuh kalau you ada doktor yang baik. You rasa you boleh sembuh kalau you ada ubat yang boleh meredakan simptom itu. Tetapi sebenarnya apabila you terlampau mengharapkan faktor-faktor luar itu untuk sembuh, dia akan melambatkan proses kesembuhan itu. Okay? Maksudnya, jangan terlampau bergantung kepada ubatan, jangan terlampau bergantung kepada psikiatri, kepada kawan-kawan, kepada pasangan, kepada keluarga. Kerana sebenar-benar kebergantungan itu adalah sepatutnya pada Allah SWT, kepada Tuhan. Kalau you perasan, kebanyakan orang yang dia boleh cepat sembuh adalah apabila dia meletakkan 100% kebergantungan dia pada Tuhan. Waktu masa dia tengah rasa tak sedap badan, dia rasa macam dia nak mati tu pun, dia letak kebergantungan dia 100% kepada Tuhan. Masa tu dia rasa, ya Allah, aku kalau nak cabut nyawa pun cabutlah. Di situ dia punya rahsia dia. So kena tahulah. Okey, yang ketujuh adalah sifat ataupun attitude individu anxiety ni, dia suka sangat pick up isu-isu yang remeh. Contoh, kalau kadang-kadang orang tu dia dia punya saudara yang dia tak minat tumpang kereta dia pun, dia marah. Dia jadikan isu dan dia fikir 2-3 hari fikir pasal benda tu. Pada saya, tak perlu fikir pasal benda-benda yang remeh, sebab sebenarnya dalam kehidupan ni ada banyak lagi isu-isu besar yang kita boleh fikir daripada kita fikirkan benda-benda yang kecil. So letakkan pilihan yang betul. Nak pick up isu apa dalam kehidupan ni, nak fikirkan masalah apa dalam kehidupan ni. Jangan yang benda-benda remeh kita nak fikir, tak perlu. Benda-benda yang kecil lepaskan, jangan ambil pusing. Okay, perkara yang ke-8 adalah pembentukan sistem kepercayaan yang kurang tepat. Sistem kepercayaan apa? Okay, contoh yang saya dapati, ada sesetengah individu yang mengalami anxiety disorder, dia percaya bahawa tanda-tanda 100 hari kematian tu benar berlaku. Okey, ingin saya jelaskan bahawa sebenarnya sebelum ini kita pernah juga call, ada juga sahabat saya yang pernah call Jakim, dan Jakim telah memberitahu bahawa sebenarnya tanda-tanda 100 hari kematian tu tidak sahih. Okey, sekiranya you all semua nak gunakan tanda-tanda 100 hari kematian sebagai panduan, tidak mengapa, sebagai panduan saya. Tetapi ingin saya katakan, saya pun dah dengar ceramah, ustaz kata benda tu tak ada dalam Al-Quran ataupun hadis. Jadi sendiri pilihlah mana kita nak percaya. So pembentukan sistem kepercayaan tu kena hati-hati. Dan keduanya, sistem kepercayaan tentang makhluk-makhluk mistik. Okey, ada setengah kita yang terlampau, saya gunakan perkataan terlampau, percaya kepada makhluk halus sehingga menganggapkan segala apa yang berlaku dalam hidup dia ni adalah salah makhluk halus, adalah salah ilmu hitam, adalah salah santau contohnya. Okey, di situ pun kena hati-hati. Jangan terlampau you percaya sangat sampaikan you tak perasan yang sebenarnya you ada anxiety disorder. Bukannya gangguan-gangguan benda tu, tapi anxiety disorder. So yang itu pun jangan terlampau mistik sangatlah. Itu pun kena hati-hati, bersederhana. Okey. Seterusnya, yang ke-9 adalah buruk sangka. Ada sesetengah orang individu anxiety ini, dia mempunyai sikap suka berburuk sangka. Buruk sangka pada ubat, dia rasa makan ubat tu tak boleh sembuh.
Ya, dia dah buruk sangka pada doktor, doktor cakap semua buruk sangka. Orang cakap ini semua dia buruk sangka, eh. Lepas tu sampaikan sampaikan orang kita cakap kita dah sembuh pun dia kata aku tak percayalah kau ni dah sembuh. Ah, tu dia extend, eh, dia berburuk sangka pada orang. Sifat-sifat macam tu akan mengganggu proses dia nak sembuh. Okey, yang ke 10 pula, dia sukar berlapang dada. Orang-orang yang attitude sukar berlapang dada ni agak sukar untuk dikeluar dari kitaran anxiety, kerana apabila orang memberi nasihat, dia akan cuba pangkah. Semuanya dia tak nak terima, eh. Dia tak nak berlapang dada, tak nak buka dada dia. Dia tak nak terima nasihat-nasihat orang. Apa yang orang cakap semuanya dia rasa macam taklah, semua dia deny, eh. Itu berhati-hati. Kita kena berlapang dada terima nasihat, berlapang dada terima perkongsian tips kawan-kawan. Kena berlapang dada, eh. Itu akan lebih menenangkan kita. Okey, yang ke-11 adalah terlampau menganalisis ataupun terlampau kontrol. Dia rasa dalam hidup ini dia perlu kontrol semua benda. You see, dalam kehidupan tidak semua benda yang kita boleh kawal. Okey, dan juga dalam kehidupan, dalam kehidupan ini tak semua benda kita boleh perlu analisis, eh. Setiap benda kita nak analisis. Okey, semalam kenapa aku elok? Kenapa aku tak kena panic attack? Oh, mungkin sebab aku cukup tidur. Hari ini aku nak cukup tidur jugalah. So dia try analisis. Kenapa semalam dia okey? Dia analisis. Apabila dia cuba cukup tidur tetapi kena panic attack juga, dia dah stres. So jangan terlampau menganalisis sangat, just let it be. Okey, yang ke-12, hidup terlampau dikawal emosi. Ini pun nak kena hati-hati, eh, kerana saya tahu kita semua ada emosi, tetapi emosi itu jangan sampai menguasai diri kita. Kita yang boleh kawal emosi itu. Ya, cuba didik diri kita sedikit demi sedikit untuk kita mengawal emosi kita. Okey, yang ke-13, yang terakhir sekali adalah program minda yang negatif. Eh, apa yang saya katakan program minda negatif ini adalah apabila ada setengah kita ni yang tidak perasan, kita suka baca, kita suka mendengar, kita suka lihat benda-benda yang negatif. Benda itu akan jadi satu program dalam minda kita, and dia akan tersimpan di dalam subconscious mind kita. So benda ni kena hati-hatilah. Hati-hati dengan apa yang kita pandang dan lihat. Jangan tengok benda-benda yang tak elok. Apa yang kita dengar, jangan dengar benda-benda yang tak elok. Kita dengar Al-Quran selalunya contoh, dengan ceramah benda yang baik, itu akan absorb dalam minda kita. Okay, so kita apa yang kita baca pun berhati-hati juga. Jangan terlampau baca pasal penyakit itu, penyakit ni apa semua, dia akan efek kita punya life kita. So jangan terlalu baca. So apa yang kita baca tu juga akan tiba-tiba menguasai hidup kita nanti. Jadi berhati-hati apa yang kita letakkan dalam program minda kita, eh. Jadi benda-benda itu jika kita tak perasan, dia akan mengganggu proses kita untuk keluar dari kitaran anxiety. Okay, so saya harapkan panduan ini dapat memberi manfaat kepada kawan-kawan, dan semoga kita dapat sembuh. Okay, dapat kembali semula menjalani kehidupan kita yang lebih baik, malah lebih baik daripada sebelum ini. So insyaAllah jika saya boleh sembuh, anda juga boleh sembuh. Terima kasih kerana menonton video ini. Assalamualaikum. Bye.